harus ditunggu sampai selesai soalnya lama banget. Jadi sangat nih kameramen ini. Berapa lama mas? Berapa lama itu? Ini sudah selesai ya sebenarnya di praktek. Boleh diangkat botolnya mas? Boleh. Ini mau sampai gulungannya habis. Iya. Gitu ya, memang landet gitu ya? Iya, ya, kalau terlalu cepat nanti ini apa? Radati bakal bakar ini ya, iya, ininya bakal meleleh dan putus. Kurang lebih kalau untuk satu botol nih sekitar 20 menitan. Ini sudah sepupuk terus. Iya. Sebenarnya ini nggak harus ditungguin karena ini ada beberapa upgrade komponen yang mana ini juga saya bisa bilang kalau presisinya agak kurang, agak terganggu gitu, jadinya ini harus diperhatikan, harus ditungguin begitu. Seharusnya otomatis berjalan seperti ini sendiri. Untuk produksi bisa ditinggal, jadi walaupun lumayan waktu memakan waktu yang cukup lama. Sama, ini sebenarnya itu yang kena. Tapi ini berapa dari itu? Tes. Iya deh ya, pasti tes. Ini ada yang hasil tak kuing. Jadi menurut selama ini yang paling banyak direquest oleh konsumen tentunya dari ini ya, dari cluster infrastruktur. Jadi lebih ke pembuatan maket atau miniatur-miniatur bangunan begitu Pak. Kalau untuk prototipe mungkin ada beberapa seperti yang digunakan untuk pembuatan model satelit yang akan dilombakan ke Turki nanti untuk bagian separasinya, untuk bagian pelepasan dari body roket, dari koden roket dengan pilotnya begitu. Tapi untuk kebanyakan atau mostly dari kebanyakan konsumen produk kami itu mereka merequest untuk bentuk maket atau model bangunan atau miniatur. Oh, jadi gimana ya? Orang awam mungkin kecil ya untuk order kejadian ya? Iya, sangat-sangat kecil ya, karena ini untuk orang-orang yang sekiranya tuh paham mengenai komputer aided design gitu kan. Ini namanya apa? Ya, namanya ini Villa Extruder, Villa Maker. Villa. Iya, Villa Maker. Jadi alatnya Villa Maker sama yang 3D printing. Ya, 3D printer. Kalau 3D, kalau 3D printer itu sebenarnya bukan alat yang kami buat. Itu sebenarnya sudah ada pada umumnya. Tapi untuk mengeprint hasil dari filamen itu menggunakan 3D printer. Masih antre 2 sih. Tunggu sampai selesai. Sudah selesai. Jalur. 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 Jalur.
Terus makmu piye? Makmu piye ya? Raiso. Kenapa latar belakangnya kenapa kok membuat karya ini? Jadi latar belakang pembuatan karya ini itu karena awalnya karena menumpuknya sampah plastik yang ada di Yogyakarta. Nah, akan tetapi setelah kita telusuri lebih lanjut, ternyata di Indonesia pun sampah plastik juga sudah menumpuk sangat banyak. Sedangkan masih kurang dalam inovasi-inovasi yang merubah sampah plastik menjadi barang yang lebih bisa digunakan lagi. Maka dari itu kami berpikir untuk menciptakan film PET ini. Nah, kemudian selain itu kami juga melihat fenomena sosial, yakni banyaknya mahasiswa yang merasa terlalu mahal filamen yang ada saat ini itu masih terlalu mahal. Sedangkan kami berpikir karena kami berasal dari bahan bekas, jadi kami dapat menjual dengan harga yang lebih terjangkau dibanding yang lain. Nah, kemudian setelah itu karena pasar dari filapet ini itu cukup luas, jadi kami memutuskan untuk membuat usaha ini. Kalau perbedaannya produk kalian, filamen produk kalian dibanding dengan filamen yang ada di pasaran seperti apa? Jadi yang pertama jelas dari jenisnya sudah berbeda. Kami berjenis PET, sedangkan yang lain ada yang PLA dan ABS. Dan untuk PET sendiri mempunyai beberapa keunggulan yang lebih unggul dibandingkan yang lain. Dia mempunyai daya tahan panas yang lebih tinggi dan mempunyai daya tahan kekuatan yang lebih kuat. Seperti itu. Oh, terkait dengan ramah lingkungan seperti apa? Terkait dengan ramah lingkungannya seperti apa? Oh, iya. Jadi yang pasti produk kami pasti lebih ramah lingkungan dibandingkan produk-produk lain karena kami juga memanfaatkan limbah sampah botol plastik yang pasti dari sini sampai 100 kg yang sudah kita set. Sekurasi botolnya harus dibikin panjang gitu ya? Ya, harus dibikin sedikit ya. Semua kan kalau botol pada umumnya itu ada sisirnya, ada ulirnya. Nanti harus dipanaskan lagi, biar apa. Tujuannya agar filamen yang dibuat itu tidak, apa, tidak, ya, tidak gak punya uliran gitu Pak, yang filamen dibuat agar rata, mulus gitu. Tapi kalau banyak botol minyak gitu kan? Botol minyak itu asalkan dari PET sebenarnya bisa Pak. Tapi untuk saat ini kami masih memproduksi untuk jenis botol air mineral gitu, baik aqua, mineral, fit dan lain sebagainya karena lebih bagus kualitasnya. Untuk proses pembersihannya juga tidak ribet juga. Jadi kalau misalnya kan sampah plastik resah itu nggak bisa ya? Oh, itu belum bisa. Beda jenis. Beda jenis plastiknya. Belum dulanya kan di luar kawal di gelas kok di gelas ya kok ini spesial apa sampah botol plastik di Indonesia itu sendiri, terutama di Yogyakarta. Dan selain itu, kami juga tidak dalam proses pembuatannya, kami tidak
mengeluarkan emisi karbon, yakni kami tidak melakukan proses pembakaran berlebih yang dapat menghasilkan asap karbon dioksida. Kalau harganya berapa itu, Mbak? Harganya kisaran? Harganya sendiri untuk satuan satu bandel. Untuk satu bandel seperti ini harganya di Rp64.500, sedangkan kebanyakan ada di kisaran harga Rp150 sampai 200. Ini sudah dijual? Oh, untuk harga printingnya kami di per 1 gramnya ada Rp300. Jadi untuk jika kan kalau misalnya kami ada dua produk usaha ya. Yang pertama ada filamen seperti ini. Nah, yang kedua ada jasa 3D print yang bisa langsung di custom sesuai keinginan. Untuk jasa 3D print itu sendiri kami mematok harga 300 gram per gram. 300 rupiah per gram. 300 rupiah per gram. Biasanya ini dibuat untuk apa sih yang filamen ini? Filamen ini kebanyakan itu dibuat untuk produk market mahasiswa tingkat akhir. Selain itu juga banyak seperti lomba-lomba dan proyek mahasiswa. Sebenarnya itu target utama kami. Kami masih belum berani untuk menuju B2B yang lebih besar, bisnis yang lebih besar, karena kami menyadari bahwa alat kami masih satu. Tapi mungkin kalau misal ada kedepannya kami dapat mengembangkan lagi, kami dapat berkolaborasi dengan beberapa 3D print di Yogyakarta atau mungkin lebih dari itu untuk mengirimkan filamen kami agar mereka yang produksi menggunakan 3D print. Nanti ya, nanti kita akan upload di Reels juga. Nanti kalian aku tag deh. Oh iya, apa? Awalnya di tagnya nanti udah ada ininya terapet. Yang kemarin kan? Yang oke. PKM KUGM gitu. Iya, bener. Iya, bener. Iya, bener. Aku tadi udah bikin ininya juga. Copywritingnya udah minta ekolet deh. Terus sejalan dengan visi-visi teman-teman mengurangi sampah. Karena aku udah bilang ya sama teman-teman kalau gak makan di sini, bawa tempat makan aja biar bisa dipindah. Karena kami makannya sekarang nggak pakai tempat makan lagi, jadi bisa langsung dimakan. Monggo dicepat, nanti tempatnya dikembalikan lagi. Okay. Snacknya juga ya, kalau snacknya perlu dibawa pulang. Terima kasih ya. Terima kasih juga. Ini mau wawancara dulu Mbak, maaf boleh? Nggak usah. Jadi nggak orang ini pakai. Amet itu mau deh. Mau di sini apa